Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar korang? Pada kali ini, teman nak bercerita sikit fakta berkaitan psikologi tentang tingkah laku manusia. Sebelum tu, jom tengok kata-kata ini. Dia suruh kita berhati-hati dengan pemikiran kita. Wash your talk. Sebab apa? Dia akan jadi ayat-ayat yang akan keluar daripada mulut kita. They become your words. Lao Tzu juga kata, wash your words because they become your actions. Daripada kata-kata yang keluar daripada mulut kita, dia akan menjadi tingkah laku kita. Akan jadi tindakan kita. Bahaya tak kalau kita tak jaga kata-kata kita? Itu sebab kita kena tengok perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita. Begitu juga seterusnya, kita kena jaga tindakan ataupun tingkah laku kita. Kerana ia akan menjadi habits pula. Tabiat kita. Dan daripada habit ataupun tabiat kita itu, dia akan menjadi karakter kita. Perangai kita. Dan daripada perangai ataupun karakter kita inilah, dia akan menentukan hala tuju kita pula yang akan kita bawa dalam kehidupan kita. Destiny. Inilah Lao Tzu cakap yang menyentuh tentang tingkah laku kita. Sebenarnya tuan-tuan, pernah tak kita terfikir kenapa daripada pemikiran kita, apa yang kita rasa yang akhirnya menyebabkan tingkah laku kita macam tu? Sebab itulah dalam psikologi, tingkah laku manusia, fungsi otak dan proses mental banyak dikaji secara mendalam. Kompleks sangat prosesnya, koma. Tapi tak apalah. Teman cuba cerita yang basic-basic saja. Kita nak tengok fakta-fakta yang asas saja tentang tingkah laku manusia ni. Apa dia? Yang pertama sekali, apa yang berlaku kepada kita semasa proses early adulthood, awal remaja, dia akan kekal lama dalam diri kita. Ini fakta yang pertama. Mungkin kesan daripada sinilah yang akan membentuk sikap, kepercayaan dan matlamat di dalam kehidupan. Itu pentingnya peringkat early adulthood ini. Yang keduanya, saya nak cerita tentang fakta ni. Penerimaan adalah merupakan asas kesejahteraan. Dia diterima. Dan kalau kita di-reject, ditolak, tak diterima, maka ia sangat melukakan hati kita. Rejection literally hurts you. Proses ini merupakan proses ataupun tindak balas yang berlaku dalam mind kita, pemikiran kita. Apa lagi fakta dalam psikologi? Yang ketiganya, perbanyakkan menyebut nama orang ketika berkomunikasi dengan dia. Apabila kita sedang berkomunikasi dengan seseorang, cara yang paling cepat untuk membina hubungan dengan dia ialah kita sebut nama dia berulang kali. Sebab setiap manusia ini, dia suka nama dia disebut. Itu fakta. Setiap manusia ini suka dengar nama dia sendiri. Percayalah dalam membina hubungan. Jadi itulah sedikit perkongsian fakta berkaitan dengan psikologi tingkah laku manusia. Semoga semua mendapat manfaat daripada info yang saya kongsikan. Kita jumpa dan jumpa lagi.